Halo guys, kembali lagi bersama saya Dreakor. Dan ya, di grup ini saya bakal bermain FC Mobile 24 yang versi biasa guys ya. Dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan mencet dulu tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video berikutnya selanjutnya. Di like juga video ini, kalau kalian suka, dan di share ke teman-teman kalian suka main FC Mobile biasa juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini ya saya bakal gacha tapi di FC Mobile yang versi biasa ataupun yang global ya. Dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian mau gabung membership Dreakor, langsung aja klik tombol gabung di bawah. Dan kalau mau gabung ke Brokor ataupun Brokor Gang, ini mana harganya mulai dari 5.500, tapi ke saudara dapat banyak manfaat dan keuntungan channel Dreakor ini ya. Kau bakal dapat badge atau pelincana di sebelah nama kalian, emoji custom yang bisa kalian gunakan di komentar dan juga live chat. Dapat juga grup WhatsApp diskusi barang saya dan member yang lain. Dan ikut review akun kalian bisa langsung review tanpa antri, tanpa nunggu suatu apa lagi. Langsung aja ke membership Dreakor ya. Dan untuk kalian yang lagi nyari tempat top up murah terpercaya dan 24 jam, langsung aja ke website ataupun situs embahgaming.com guys ya. Di sana kalian bisa top up FC Mobile sudah pasti, eFootball, Mobile Legend, Free Fire, dan 100 lebih game lainnya. Langsung aja kalian top up di website embahgaming.com. Dan jangan lupa pakai kode promo khusus di channel ini guys ya. Kode promo khususnya itu Dreakor nama channel ya. Jadi nanti pas kalian mau bayar, langsung aja masukkan kode promonya Dreakor untuk dapatkan diskon lagi up to 20% guys. Udah murah tambah diskon 20%, asli guys, makin murah guys ya. Langsung aja kalian top up dan joki juga bisa di website embahgaming.com dengan hashtag jagoan top upmu guys ya. Linknya ada di deskripsi, let's go. Oke, dan ya kali ini saya bakal bermain lagi FC Mobile biasa ataupun yang 24 global ya guys ya. Terus ini untuk update squad saya sih ya, untuk kalian yang sering nengin channel ini, komunitasnya saya tuh dapat transfer guys ya. Terus juga saya udah naikkan ke rank up hijau, terus juga Kalhanoglu juga saya pakai aja lah ataupun saya beli guys ya, beberapa apa dua pemain, dan saya rank up biru juga ya. Okay. Ini untuk update squadnya masih stuck di OVR 92, but it's okay. Langsung aja kita gacha lagi guys ya. Ini saya udah siapin juga 17.000 gems yang kalau kalian pikir ini dari hasil grinding, bukan guys, ini hasil dari saya ini guys, nyelesain untuk misi perjalanan icon ya, karena untuk hadiahnya kan ini nih dapat permata juga cukup banyak guys ya, makanya sini ada 17.000, bukan grinding yang apa, pokoknya kalian tahu grinding gems guys ya di FC biasa ya, di FC Mobile biasa ya. Oke, langsung aja pertama-tama kita ke Star Pass baru. Sini Star Passnya XT lagi guys, yang dimana akun saya sudah inevitable ya, tidak bisa tergantikan Cristiano Ronaldo pionir kita ya. Jadi sudah pasti nggak bakal saya beli juga guys. Karena ST guys, terus Foden juga ya tuh sih, saya kurang suka sih Foden CM ya, makanya nggak saya beli juga guys untuk Star Pass-nya. Kita ambil dulu di sini, dapat permata juga lumayan untuk tambahan kita gacha ya. Kita ke misi dulu guys. Di sini saya sudah selesain ya untuk misi rival yang biru ini nih. Nah, misi mingguan rival di sini kita bisa dapat pemain dari 83 sampai 90 guys. Langsung aja kita claim. Gacha pertama kita coba pakai teori tunggu 3 cahaya guys ya. Let's go. Cahaya pertama. Let's go, cahaya kedua muncul. Cahaya ke 2 dan di sit. Cahaya ketiga kita klik FC putih di tengah-tengah. Paket. Let's go, apakah ini masih? Ya guys. 83. Apa coba? Itu oh dari 83 loh guys OVR-nya. Sampai 90 loh dapat 83. Oke, okay, let's go, kali ini kita ke oh ya, kita ke eventin dulu kali ya. Mana? Bentar. Saya lupa sih. Ini dulu pelanggar aturan dia, rules breaker guys. Di sini udah saya ambil hadiah gratisannya dan ini nih season pass-nya juga belum saya keling ya. Season pass, pas pelanggar aturan, bukan season pass. Nah, ini pas pelanggar aturannya nih, ada kemungkinan dapat pemain rules breaker juga dari minimal 85 guys. Let's go. Kita ambil hadiah utama 30 yang gratisan di rules breaker. Kita coba teori cahaya atas aja. Kita coba cahaya atas. Kita dapat negara-negara. Prancis. VDM. Cuma ini kah? Bro. Opa, nah, 85.
Terus setelah itu guys, kita dapat pemain bagus dari season patch ataupun dari misi. Dapat offer paling kecil guys, bisa-bisanya. Aduhai. Terus ini juga nih untuk token apa? Poin pelanggar aturannya juga saya bakal coba ambil. Serupa si Mashiran loh, 200 token langsung saja. Terus ini mungkin sisa 130 bakal saya tabung lagi guys ya, karena bakal saya full coba sampai akhir eventnya. Saya bakal all in ambil ini ya, Mascherano guys, untuk bahan rank up Cristiano. Siapa tahu bisa rank up emas ya kan, ataupun untuk Garincha juga bisa ya. Let's go, kita ambil. Soalnya ini masih 3 kali pertukaran lagi guys ya. Dan untuk eventnya sisa 5 hari lagi, per hari itu 40. Berarti bisa dapat ya Mascherano 1 mungkin atau 2 ya. Sisanya guys ya, sisa eventnya. Terus juga nih, sisa eventnya saya pilih, kita ambil aja. 6 paket. Let's go lah, kita gacha aja. Dapat pemain putih, ini bisa. Ambil, let's go. Teori tanpa teori? Nope. Gak dapet animasi juga guys. Oke, ini udah. Klub performa bagus. Ini sisa 7 pertandingan lagi ya untuk event Champions League guys ya. Oke, lanjut kita kali ini ke event Riva. Jadi sih saya belum gacha juga nih guys. Udah kumpulin sekitar ini 588 token juga ya. Langsung aja kita ke utama dulu. Di sini token pilih siapa guys? Kalau sih jujur, karena saya udah ada Zanetti juga guys, Zanetti pionir di akun saya. Jadi kita bakal atau saya bakal ambil Maldini sudah pasti lah ya. Maldini dulu, kita coba dapatkan adik-adik ya. Let's go, kita ambil paket ini. Ini butuh 100 token, kita coba tuker. Dapat gak nih? 70 berarti 40 ya? 35 bagi 2 aja guys. Nah, cukup nih? Oh gak cukup guys. Tapi at least kita udah buka satu ya. Let's go. Terus pasti bakal all in ini dulu ya, dapetin Maldini dulu guys ya. Oke. Let's go. Lalu langsung kita ke El Derby. Di sini saya juga pastinya pilih Eder Militao untuk yang di El Derby ini ya. Kita buka langsung aja 150. Gacha-gacha pakai rival. Terus ini juga dapat gem lagi ya. Lumayan guys. 150 dapat 500. Ini 150 kita ambil lagi, let's go. Pakai rival, nggak dapat pemain sudah pasti. Depan 2 doang. Ini 150 lagi ya. Oke. Okay. Oh, ini hasil akhirnya ataupun hadiah terakhirnya dudek guys ya. Oke, kita lanjut. Kita udah untuk gacha di acara langsung ataupun eventnya, dan kita ke toko langsung aja guys ya. Ini untuk yang spesial juga masih belum saya claim guys ya, untuk hadiah ini UFI Euro 2024 langsung aja lah gratis. Kita ambil langsung aja tanpa basa-basi lah ya. Pakai teori-teori bikin lama dan nggak tahu guys ya ngaruh atau enggak. Oke, Prancis. Oh, right wing. Dembele kah? Dapat Dembele 85. Boleh lah, let's go. Dembele, 85 emang paling kecil ya. Oke. Dembele terus, oh ya ini juga guys, saya mau nyoba nih untuk sampai buat nyelesain misi nih. Misi buka paketnya dapatkan 10 paket gratis rival atau paket dasar rival. Nah ini kita buka 6 kali ini guys ya, biar dapat Mascherano juga nih. Nah ini rival paket dasar. Kita coba icip 1 kali 2 kali ya, apakah ngaruh atau enggak guys. Let's go. Kita coba icip 1. Eh, nggak ada animasi. 1.500.000 guys. Boleh, koinnya 1.500.000 guys. Kita coba cek, ngaruh nggak guys? Paket dasar, bener nggak? Oh, bener-bener. Berarti kita langsung beli 5 paket. Sambil selesain misi ya. Untuk dapetin Mascherano paket dasar, kita beli 5 dulu. Let's go. Paket dasar, rival. Langsung aja lah, teori tanpa teori adik-adik ya. Apa ini beli 5 paket poinnya 900 guys. Tadi 1 paket 1 juta. Apa coba? Oke, yang penting kita selesaiin misinya aja guys ya. Dapat Mascherano, let's go. Ambil sama token rival biru ya. Tuh, padahal saya butuhnya apa? Token rival yang merah guys, untuk dapetin Maldini ya. Skip. Kita ambil Mascherano. Terus ini udah ya, berarti udah semua, udah misi juga udah selesaiin. Oke, langsung aja kita lanjut gacha. Ini gachanya sih bakal banyak guys ya. Tadi kita udah gacha yang spesial. Terus tadi juga nyicip gacha rival. Tapi jujur guys ya, saya sih lebih tertarik gacha pemain pelanggar aturan daripada gacha rival guys. Karena untuk hadiah pemain rival sih ya bagus sebenarnya, cuman gimana ya? Ada 11.000. Di sini kita
maksimal berarti 11.000 tuh dapat 9 paket, guys. Kalin rival kah adik-adik? Yuk kita coba paket ultra sekali kali ya. Coba deh ngicip, guys, paket ultra ya. Let's go, kali kita coba gacha paket ultra dan kita coba teori klik-klik kali, guys, ya. Let's go. Kita coba klik pemain OVL 95, Puskas, Modric, dan terakhir kita coba klik pemain OVL 95, Mohamed Salah. Itu aja paket ultra dan teori tempat teori, guys. Animasi please. Let's go animasi. Oke. Merah, hijau. Pas dia. Alaba kah? OVR 87. Bolehlah dapat Alaba, guys. Ini Alaba berapa nih harganya nih? 1,9 juta. Poinnya 1,5. Carvajal ini 84 ya. Sebenarnya sih agak kurang, guys, cuman it's okay, tetap bersyukur. Nah, ini sudah pasti nggak bisa lagi paket ultra, berarti kita all in gacha paket dasar atau standar ya? Oh, ini tower tapi spesial penyerang, guys. Penyerang, aduh, saya terlalu tertarik sama penyerang, guys. Sudah Cristiano sudah dibutakan. Langsung saja kita coba paket dasar lah. Dasar atau ini ya? Paket standar kali ya? Standar kita coba, berarti cuma bisa 4 paket aja, is okay, langsung aja lah. Teori tempat teori, karena bakal banyak juga yang bakal kita gacha dan ya dapat animasi. Apa ini 81, guys? Oke, bisa dibilang itu busuk, guys, itu gachanya ya. Oke, lanjut di sini saya juga bakal coba gacha. Mana nih? Oh, yang ini, guys, Rival Divisi ya. Nah, di Rival Divisi ini juga untungnya saya belum gacha, guys, untuk yang sebelum update ya. Dan aja, guys, kita gacha paket rival divisi 3 Human Offer 88-95. Kita coba teori klik-klik lagi, guys, ya. Nanti kita coba klik Human Offer 94, sorry Gerinca, Eusebio, Ronaldo Botak, dan Zinedine Zidane. Let's go. 3125. Let's go. Ini dia gacha hadiah rival divisi 3. Kita coba klik FC di tengah-tengah paket dan let's go, siapa yang kita dapatkan adik-adik? Berapa sih icon? Spanyol? Striker. Torres atau siapa nih? Torres atau siapa nih? 90, guys. Putra Gueno, tapi sayangnya striker. Nih striker kita numpuk, guys. Ini termasuk oke sih, guys, sebenarnya, cuman striker lagi loh. CMK, CAM atau apa, guys? Sebenarnya not bad, guys. Soalnya ini dari 88 kita dapat over 90, cuman striker. Ya udahlah. Ini seterusnya bakal saya tabung lagi, guys, ataupun saya bakal simpen untuk next gacanya ya. Oke. Okay. Bersyukur, guys, dapat over 90, mungkin saya bakal jual aja ya nanti, guys. Oke, okay, dan terakhir, oh ya, gacha ini, guys, pertukaran nih sebelum kita coba rank up ya. Ini pertukaran. Nih, saya bakal coba gacha TOTW juga ya nih. Let's go. Coba gacha, guys. Penukaran pemain Team of the Week ya. Kita coba klik 3 kali salah kali, guys, ya. Cobalah. Teori klik-klik. Kayaknya sih lumayan hoki, guys. Daripada kita teori tanpa basa-basi, teori tanpa teori ataupun teori klik cahaya atas, kayaknya teori klik-klik apakah uangnya. Let's go. Let's go. Di kali ini kita dapat Prancis. LM. Koman atau siapa nih? Oh, Koman, guys, 86. Boleh lah, not bad, guys, boleh juga, guys. Harganya 800-an ya. Lanjut, nah, saya tuh dapat rasport tadi tuh dari sini, guys. Gacha penukaran pemain UCL, UEL atau USL ya. Langsung aja lah, kita coba gacha iseng aja. Atau gacha iseng. Adanya juga nggak dapat, guys. Oke, okay lah, dan itu dia, guys, ya, untuk gacanya. Terus bentar-bentar, terakhir mungkin kita ke pemain peringkat. Oh ya nih, saya bakal ngisi juga yang ini, guys, ya. Pemain over 85-nya mungkin pakai Zidane atau siapa ya? Pakai ini aja lah, Fofana atau Zidane. Zidane aja kali ya, karena nggak bisa dijual juga, guys. Let's go, kali ini kita coba gacha pertukaran rival. Kali ini kita coba klik Mascherano ya, siapa tuh dapat pemain universal, guys, dan Dudek. Let's go.
Jujur sih pengen Mas Serano guys ya, kalau bisa guys. Langsung saja di sini kita coba gacha rival. Belum juga guys ternyata ya. Kurang worth it guys. Oke lagi sudah itu ya untuk hasil gacanya. Bukan termasuk hoki atau enggak guys? Menurutnya sih agak kurang sih. Cuman ya udahlah. Terus ini satu Mascherano pasti saya bakal pakai untuk Garincha kita guys ya. Ini Garincha saya ini dari awal akun ini terbentuk di FC Mobile 24 belum pernah saya rank up guys ya. Let's go lah kita rank up. Ini kecepatan sih harusnya ya. Mengumpan. Nah, ini mengumpan itu kontrol, oke. Kecepatan, akselerasi, kelincahan. Jadi sih saya pengennya antara mengumpan atau ini guys, kecepatan ya. Atau giring bola. Aduh, bingung guys. Jadi ini bingung, mungkin kalian komen aja di bawah sih saya lebih baik naikin poin kemarin yang mana nih, karena saya belum tahu untuk meta-meta Garincha guys. Komen di bawah mungkin nanti aja saya coba naikin. Dan satunya lagi mungkin saya coba gila kali guys ya. Coba rank up Cristiano. Gold, emas, oren 10% guys. Itulah, kita coba kali guys ya. Coba gila, ini real coba gila guys. Let's go. Kita coba bagi pakai teori ataupun trik yang sebelumnya ya. Kita rank up pemain random di sini. Mana nih? Rank up pemain yang sama mana guys? Ada pemain yang sama kah? Nah inilah, kita coba rank up satu pemain. Let's go. Ini real coba gila guys. Kalau gagal pun saya gak kaget lah. Gak sedih lah guys ya, karena ini real coba-coba guys. Terus kita langsung ke Ronaldo. Mascherano 10%. Gak ada. Ternyata kesempatan gua kedua itu gak ada guys. Tapi oke, okay. Setidaknya kita sudah mencoba adik-adik meskipun hilang satu. Oke lah. Dan ini dia untuk hasil gacanya guys. Murkan gimana? Siapa aja sih? Oh dapet udah keempat juga ya. Baik sih antara saya naikin Laurent Blanc kali ya, yang gratisan guys. Tapi menurut kalian nih gimana nih guys? Asli Saliba kita ganti Laurent Blanc. Cocok nggak guys menurut kalian guys? Ini berarti nanti nextnya saya rank up ungu ya. Kalau bisa guys rank up ungu siapa? Laurent Blanc. Terus sebagai duet Laurent Blanc sama Rudiger bukan OP nggak guys? Komen dulu ya. Dan itu ya untuk gacha dan juga ternyata rank up emas Cristiano Ronaldo masih gagal guys. Tapi it's okay, at least kita mencoba meskipun coba gila. Dan kalau menurut kalian guys untuk squad saya apakah udah mantap ataupun untuk yang diganti-ganti boleh guys komen di bawah. Misalkan tadi bang mending pakai Blanc aja daripada Saliba, ataupun mending ini ataupun tadi poin kemahiran Garincha cocoknya apa guys? Kecepatan, giring bola, atau apapun? Boleh komen di bawah ya. Nah, untuk video kali ini, segini dulu aja. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah. Tekan juga lonceng notifikasinya. Biar kalian teringat video-video saya selanjutnya. Di like juga video ini. Kalau kalian suka dan di-share ke teman-teman kalian suka main FC Mobile biasa juga. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. And thank you.